Halo, ketemu lagi di channel Harga HP, dan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai daftar harga Xiaomi terbaru bulan November 2021. Namun sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe channel ini. Dan saya mulai dari yang pertama, ada Xiaomi Redmi Note 10. Menggunakan Snapdragon 670 atau 678 dengan RAM 4GB dan internal 64GB, harganya Rp2.649.000, dan untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi. Yang kedua, ada Xiaomi Redmi 10S dengan RAM 6GB, menggunakan quad kamera dengan resolusi utama 64MP, harganya Rp2.669.000. Lanjut ke versi 10 Pro atau Redmi Note 10 Pro, menggunakan RAM 6GB dan internal 64GB, harganya Rp3.499.000. Dan untuk link pembeliannya silakan klik di deskripsi. Lanjut ke seri 9, ada Redmi Note atau Redmi 9 dengan RAM 3/32GB, harganya Rp1.939.000 dengan baterai 5020 mAh. Lanjut ke Xiaomi Redmi 9A dengan harga 1,3 dengan RAM 2GB dan internal 32GB. Lanjut ke seri Redmi 9T dengan RAM 4GB dan internal 64GB, dan untuk versi harga 2,3 yaitu menggunakan RAM 6GB dan internal 128GB dengan Snapdragon 662, RAM 6GB dengan kamera beresolusi utama 48MP. Lanjut ke seri Redmi C atau seri murah dari Xiaomi dengan harga 1,6 atau Rp1.689.000, menggunakan RAM 4GB dan internal 64GB. Lanjut ke seri Redmi Note 9 Pro dengan RAM 6/64GB, harganya hampir 2 jutaan atau Rp2.989.000. Dan untuk Xiaomi Redmi Note 8, harganya Rp1.900.000 untuk versi 3/32GB. Lanjut untuk versi Pro-nya, untuk RAM 6/64GB, harganya Rp2.900.000. Dan untuk Mi Series, ada Mi 11 Lite. Harganya Rp3.800.000 untuk versi RAM 128GB. Lanjut ke seri Xiaomi Mi 10T, harganya Rp5.939.000, RAM 8 dan internal 128GB. Dan sekian informasi mengenai daftar harga Xiaomi terbaru bulan November 2021. Untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi. Sekian, terima kasih.